Jadi ini adalah karet power chain. Ada kengerair. Hi yo guys, kugen kucukku, welcome back again to my YouTube channel. It is Puspa, I am back for you. Yeah, I'm really glad to go back again to you guys. Alright, kali ini gue pengen bilang kembali lagi di segmen cerita tentang behel. Yay. Alright, kali ini aku balik untuk kalian untuk bawain video pemasangan power chain, yaitu yang ini. Oh no. Yang ini. Jadi ini adalah power chain, teman-teman. Ini adalah karet behel yang berbahan dasar karet elastis untuk narik gigi kalian dari depan ke belakang gitu. Jadi buat ngerapiin, buat narik, buat mundurin yang jontor, yang tonggos dimundurin, yang enggak rapi dirapiin, jadi kayak gitu. Nah, ini video di belakang adalah proses pemasangannya. Tipe karet itu ada dua, ada power rod dan power chain, dan cara pemasangannya itu berbeda-beda, teman-teman, karena bentuknya juga beda. Jadi kalian biar bisa kebayang, silahkan cek aja di video di belakang. And don't forget to like dan juga subscribe, because I really need your motivation. Dan juga just for your information, yang baru aja masuk ke YouTube channel Iris Puspa, aku juga udah buat playlist di sini. Itu isinya tentang behel semua, pengalamanku menggunakan behel. Ingat teman-teman, aku ini bukan dokter gigi, aku ini bukan ahlinya, tapi aku adalah orang yang berpengalaman menggunakan behel, orang yang mempunyai pengalaman menggunakan behel selama ini. Dan kalian bisa lihat perubahannya dari awal banget aku pasang behel, dari yang bentuknya sampai aneh atau sampai sekarang gitu. So, and if you have any question, just don't forget to ask di kolom komentar, kalian bisa tanyain di sana. Maaf kalau aku misalnya ngomongnya agak aneh karena kebetulan aku sariawan. Gede banget. Deket-deket PMS ya udah biasa. Right, thank you very much, and don't forget to like and also subscribe and comment dan juga share if you like it. Thank you and have a great day. Selamat menonton videonya. Bye bye. Dan menghitung. Jadi ini adalah karet power chain. Bisa dilihat, asik, gak boleh nyentuh. Ya udah, dipilih aja sesuai si hati kalian. Good. Ini power O. Banget cylinder. Itu kan yang marron. Suka ya orang-orang. Hangat. Ih, goyang-goyang. Gini-gini. Ada sariawanku. Mana ada sariawan? Lihat-lihat apa dia, Bang? Gak. Gila, sakit banget. Ada kengerair. Pengen coplen? Enggak, sariawannya sakit. Jadi for your information, aku sebenarnya udah pakai kawat lilit, terus kawat penguncinya udah nggak ada. Cuman aku pakai karet power chain lagi karena sebuah kondisi. Jadi bracket pengunci pasang lagi. Terus di rahang atas sebenarnya aku udah pakai kawat lilit. Cuman mau tak lepas lagi dan aku pakai power chain lagi kayak gitu. Karena ada beberapa kondisi sebenarnya yang gara-gara corona. Well, ini adalah proses scaling atau pembersihan karang, teman-teman. Kayak rutin gitu dibersihin sama Pak Rizky ya. Dokter katanya. Nah, ini adalah proses pasang power chain di rahang atas. Ditarik-tarik gitu. Jadi informasi buat kalian nih, teman-teman yang pasang power chain,
itu rasanya agak lebih sakit daripada pasang power O karena dia ditarik-tarik gitu. But gak sakit-sakit banget sih, cuman lebih sakit. Berapa lama nih?